Anda kembali bersama kami di Obrol Malam. Saya kembali ke Tibiko. Saya ke Tibiko. Mas Tibiko, ini kenapa? Tadi saya katakan apa? Saya cerita ya sebagai wartawan yang lama di Pengadilan Negeri PN Tipikor Jakarta Pusat. Ini sampai hafal pasal-pasalnya, sampai hafal ini pasti modusnya akan seperti ini, tidak akan berubah. Tapi kok enggak selesai-selesai dari tahun ke tahun itu diulang terus, tapi kemudian seolah-olah APH berada di belakang yang ya bagian menangkap kalau sudah terjadi, tidak bisa kemudian melakukan pencegahan lebih dulu. Ya, ini pertanyaan yang sangat penting dan betul sekali Mbak Krisa gitu ya. Kenapa ini terus terjadi gitu? Rasanya kok sudah berulang kali ditangkap, tapi kemudian masih saja terjadi gitu ya. Poinnya adalah kalau tadi Mbak Titi sudah bicara di hulu gitu ya, berkaitan dengan perbaikan di sistem dari sisi partai. Nah, yang kedua adalah di dalam konteks ada dua sebenarnya pencegahan atau pencegahan yang bisa dilakukan dan itu belum optimal. Yang pertama dan paling utama adalah bicara soal penegakan hukum dengan memberikan efek jera. Mbak Frisa, kalau kita bicara vonis ataupun bicara hukuman bagi pelaku koruptor, ketika tadi ditanyakan kenapa ini masih saja terjadi, ya karena memang hukumannya masih sangat ringan. Bayangkan saja Mbak, di tahun 2021 rata-rata vonis pelaku korupsi itu hanya 3 tahun 5 bulan. Itu tahun 2021. Tahun 2022 ini kami belum akan merilis gitu ya. Nah, dan kemudian tidak hanya itu gitu ya, bicara soal hukuman, lalu kemudian bicara juga soal pemberian efek jera gitu ya, masih sedikit gitu ya pelaku-pelaku korupsi yang dijerat dengan pasal pencucian uang, padahal dalam konteks korupsi sebetulnya kan tindak lanjut dari sebuah perkara atau kejahatan korupsi itu biasanya itu diduga kuat akan ada praktek pencucian uang sebagai follow-up crime seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin memberikan penjeraan selain tadi perbaikan dari sistem dari internal partai, ya perkuatlah sistem penegakan hukumnya gitu kan. Nah, vonisnya aja kan kadang-kadang sekarang masih ragu-ragu gitu. Itu yang jadi catatan yang pertama. Nah, yang kedua soal perbaikan sistem pengawasan di luar, ini saya bicara di luar apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi gitu ya. Kalau tadi kan kita sepakat bahwa tata kelola partai mulai dari kaderisasi sampai pendanaan partai politik itu harus diperbaiki gitu ya. Bahkan penerimaan dan pelaporan gitu ya, karena memang akarnya itu korupsi itu kalau di kita bilang ini adalah korupsi di korupsi politik gitu. Nah, yang kedua adalah soal sistem penguatan di sistem pengawasan dalam tata kelola pemerintah, khususnya di pengadaan barang dan jasa yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, semakin ketat, semakin transparan dan akuntabel, tentu kita meminimalisir ruang-ruang gelap terjadinya praktek korupsi. Jadi sebetulnya kalau misalnya bicara ini gimana sih, bahkan kalau Mbak Risa mau tahu, di kasus yang terakhir ini kalau saya tidak salah ada satu kasus yang juga sudah menggunakan pengadaan secara elektronik kalau saya tidak salah gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada celah. Memang masih banyak celah gitu ya. Masih saja ada celah gitu. Koruptor rasanya tidak pernah berhenti untuk mencari celah-celah itu. Tapi kemudian kita mendorong sistem pengadaan secara elektronik dan juga lebih transparan terbuka, ini menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan supaya apa? Meminimalisir interaksi-interaksi yang itu kemudian memperbesar peluang terjadinya korupsi. Ya. Jadi yang pertama adalah soal penegakan hukum, soal vonis yang memberikan efek jera. Yang kedua soal perbaikan dari sisi tata kelola pemerintah, khususnya di sektor pengadaan barang jasa. Kenapa di situ? Karena ya seperti saya bilang juga, ini menjadi ruang-ruang yang terjadi perputaran uang yang cukup besar biasanya gitu, Mbak. Mas Tibiko, ini yang membuat terkejut tadi saya katakan bahwa bahkan ada dugaan bahwa Bupati Meranti ini mengagunkan kantor Bupati senilai 100 miliar untuk pinjam di bank daerah. Ini sesuatu yang baru, kalau kami baru nerima ada berita seperti ini, atau ICW sudah mengendus ada juga modus yang sama terjadi di daerah lain? Ya, ini saya juga agak kaget. Jadi menurut kami ini satu modus yang terbilang baru dalam hal
mengagunkan gitu ya, kantor gubernur gitu ya, kantor kepala daerah ke bank. Yang dia bertanya adalah bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau semisalnya tidak ada tidak diketahui oleh pihak-pihak yang lainnya gitu. Karena kan pengangguran bank ini kan berarti kan dalam tanda kutip prosesnya dilakukan secara resmi gitu Mbak. Oke, gitu ya. Ada kongkalingkong menurut Anda ya? Iya, itu patut diduga seperti itu. Kalau memang benar itu diagunkan, pertanyaannya kok bagaimana mungkin itu adalah kantor gubernur yang sebetulnya itu adalah punya negara, tapi kemudian diagunkan. Nah, ini yang kemudian juga harus ditelusuri lebih lanjut gitu ya. Apa yang kemudian menjadi dasar kenapa kok bisa kantor gubernur, kantor kepala daerah ini gitu ya, maksud saya diagunkan ke bank? Apakah tidak ada mekanisme lain yang misalnya bisa di dijaminkan gitu ya, ataupun diatur oleh pemerintah kabupaten maupun dengan berkoordinasi dengan Kemendagri misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai ini jadi suatu praktek yang dimaklumkan seperti itu. Tapi ini saya sendiri baru mendengar sih Mbak Lisa gitu ya. Berarti sama ya, kita juga terkejut nerima nerima ada berita di informasi KPK sampaikan ya. Ada gedung bupati yang diagunkan untuk dapat pinjaman 100 miliar rupiah. Mbak Titi, menurut Anda dengan adanya seperti ini kan modus-modus menjanjikan proyek kepada pihak lain itu sudah sering terjadi. Tapi kali ini ada aset milik daerah yang kemudian diagunkan untuk dapat utang dari bank daerah. Ini menurut Anda mungkin Anda bisa gambarkan kepada pemirsa dulu, ini atasannya kepala daerah ini siapa sih? Sehingga kemudian bisa menegur dan mengingatkan seluruh kepala daerah untuk jangan seperti ini, jangan lagi kami kaget di jelang pemilu, ada lagi ya modus yang jualan lah atau apa yang kemudian mengejutkan kami semua, Mbak Titi. Iya, saya kira Kementerian Dalam Negeri perlu lebih antisipatif dan progresif ya, karena pembinaan, kalau kita membaca Undang-Undang Pemerintahan Daerah, itu kan menempatkan Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi vertikal yang melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah. Meskipun kita menerapkan otonomi ya, dan kita punya mekanisme pengawasan juga dalam konteks lokal, yaitu melalui para wakil-wakil DPRD. Rakyat di DPRD. Nah, ini sebenarnya adalah tamparan bagi banyak pihak kalau kita boleh evaluasi. Bagaimana misalnya peran partai politik di DPRD itu minim sekali. Bisa dikatakan sangat terbatas begitu. Mestinya kan hal-hal seperti ini dikontrol dengan baik, karena mereka lah wakil kita yang mestinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan juga pelayanan publik di daerah. Tetapi lebih seringnya kalau kita lihat praktik korupsi yang terjadi, itu kan it takes two to tango ya. Jadi kepala daerahnya disuap oleh aktor swasta atau bisnis, kelompok bisnis, untuk mendapatkan program-program kerja tertentu, terutama infrastruktur yang tadi Mas Biko bilang uangnya banyak. Sementara kepala daerah di banyak kasus itu menyuap oknum DPRD-nya untuk menggolkan penganggaran daerah di dalam APBD. Jadi di sini yang harus juga kita minta kepada partai politik, fungsionalisasi para aparatus mereka, kader-kader mereka yang ada di DPRD. Karena pengawasan yang salah satu garda terdepan di daerah adalah melalui DPRD, begitu kan? Karena fungsi partai politik di DPRD memang salah satunya yang paling utama untuk itu. Yang kedua adalah Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana misalnya mengkonsolidasi keberadaan inspektorat itu supaya bisa memerankan fungsi pengawasan internal, bukan kemudian menjadi kaki tangan kepala daerah, begitu. Nah, ini juga menjadi catatan penting ya Mbak, termasuk juga saya kira apakah ini menjadi awal untuk betul-betul kita melakukan audit yang serius soal keberadaan soal tata kelola keuangan daerah. Jadi memang pengawasan ini menjadi catatan penting terkait dengan praktik korupsi daerah, karena pada dasarnya kita kan ingin ya instrumen pengawasan itu bekerja. Kita ini apa sih yang tidak ada instrumen pengawasan di Indonesia? Mau ombudsman ada, mau inspektorat yang sifatnya internal ada, BPKP ada, BPK ada. Tetapi selalu ada kebocoran. Karena apa? Karena tadi ya, kalau sudah perilaku koruptif itu menginternalisasi, apapun yang didesain itu pasti bocor. Nah, disinilah kebutuhan publik untuk mau berani ambil peran, teman-teman media juga
menopang ruang-ruang kewargaan kita untuk menjadi pengawasan di dalam praktik pemerintahan. Tapi juga pemerintahnya jangan anti kritik ya, dikritik sedikit langsung pakai undang-undang. Nah, ini Mbak Titi harusnya gabung di tema pertama di obrolan malam nih tadi. Nah, saya ke Mas Tibiko singkat aja, catatan dari ICW gimana? Nih kalau pakai logikanya Mbak Titi tadi, ini Saban mau dekat pemilu, pilkada maksudnya, itu meningkat apa kepala-kepala daerah yang mungkin mau mencalonkan diri lagi dan cari duit. Menurut Anda ini KPK yang harus atau APH yang harus meningkatkan kerjanya untuk segera menjaring mereka, jangan sampai kemudian ikut pemilu dan kami pilih lagi para koruptor itu, atau ada langkah lain yang lebih besar yang menurut Anda perlu atau harus dilakukan? Oke, Mbak Frisa, tadi yang disampaikan yang juga menjadi poin penting serta relevan hari-hari ini adalah mengenai penguatan sistem pengawasan di internal gitu ya, dalam hal ini inspektorat. Kalau kita bicara korupsi kepala daerah, praktek yang terjadi saat ini yang di kasus-kasus yang di OTT ini sebetulnya kan salah satunya ada juga berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan dalam proses pengadaan barang jasa yang misalnya di wali kota di kota Bandung maksud saya seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya harus diperkuat gitu ya, dan juga yang patut dilakukan adalah bagaimana memastikan fungsi kontrol sebagai atasan pembina kepala daerah misalnya dalam hal ini Kemendagri itu melakukan audit secara berkala. Kasus-kasus yang terjadi gitu ya aliran transaksi dana yang mencurigakan dan lain-lain itu kan sebetulnya mengerucutkan perhatian masyarakat bahwa sebenarnya inspektorat ini kerjanya apa sih? Nah, itu yang kemudian seharusnya penting untuk dilakukan. Nah, yang kedua adalah ketika sudah ada hasil pengawasan, aparat penegak hukum itu juga harus proaktif, Mbak. Jadi jangan seperti kasus-kasus yang viral terlebih dahulu baru kemudian dilaporkan baru tindak lanjuti gitu. Jadi pentingnya proaktif. Tahun pemilu ini adalah tahun yang sangat rentan terjadinya praktek-praktek korupsi. Bahkan tidak menutup kemungkinan kasus korupsi itu juga dipolitisasi seperti itu untuk kepentingan politik. Nah, makanya penting yang terakhir adalah akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum maupun juga pengawasan juga penting dilakukan supaya tidak dianggap ini misalnya pro ke kanan pro ke kiri seperti itu. Kemudian ini harus hukum murni ya, kasus hukum murni, jangan sampai kemudian diduga ini juga menjadi senjata untuk membidas lawan-lawan politiknya. Itu juga yang perlu untuk dijaga. Mas Tibiko, terima kasih. Mbak Titi, terima kasih sudah join di obrolan malam edisi kali ini. Semoga bermanfaat buat pemirsa obrolan kami malam ini. Saya ucapkan sehat selalu buat Anda berdua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami obrolan malam. Saya Christian Grich akan kembali menjumpai Anda besok. Jadi sampai jumpa besok.